Ya sorry ini ya. What? Karena orang ini nih. Karena orang ini. Oh wow. Alah telat ngerem. Sorry. Oh wow. We'll celebrate victory in the Malaysian Grand Prix. Riders have completed their warm-up lap and are lined up on the Sepang grid, ready for the off. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat Fabio Quartararo di sirkuit Sepang Malaysia. Tampilannya beda nih, keren kan? Ya, korban pertama siapakah ini? Wih, jatuh juga akhirnya. Sorry bro, iya jatuh lagi. Baru mulai udah dapat dua korban dong. Oh wow. Oh, hampir saja dong. Dia geol-geol, hampir jatuh. Sorry bos, lewati dong tiga orang. Au. Posisi 15 nih udah nih. Oh wow. Sorry Oliveira dan juga siapa nih? Alex Marquez. Waduh. Wah, ngeremnya kurang. Kurang pakem. Sorry bos. Waduh, jatuh dong dua orang. Buset. Gimana ceritanya itu? Dua orang terjatuh bos. Sorry Fernandez, kau harus terjatuh Fernandez. Oh ternyata tidak terjatuh dia. Posisi 11 nih. Tuh jangan sampai telat ngerem. Sorry Mark Marquez, lewati. Oh wow. Yes. Sorry lewati dua orang, Maverick Vinales dan juga Brad Binder. Sorry Vinales. Jatuh enggak? Oh enggak jatuh. Rupanya tidak terjatuh dia ya. Posisi 7, wasip ini. Sorry Alex Espargaro, kau harus terjatuh. Yes. Alex Espargaro terjatuh dong. Posisi 7, sorry Brad Binder, tak lewat. Oh, ternyata belum bisa melewati Brad Binder. Oke. Nah, kalau ini bisa nih, sorry Brad Binder. Alah, dia menghalangiku dong. Oh, wow. Oh, minta dijatuhkan ini orang nih. Brad Binder minta dijatuhkan ini sepertinya nih. Menghalangiku dia, menghalang-halangi jalanku rupanya ya. Okay. Sorry Brad Binder, kau harus terjatuh. Wah tidak terjatuh rupanya. Okay lah, tinggalin aja dia lah. Posisi 6 nih. Wah 5 orang lagi. Mari kita mengejar.
ada Morbidelli nih, teman satu tim nih Morbidelli. Siapa korban selanjutnya? Apakah Morbidelli? Teman satu tim jatuh pan, tidak peduli bos. Sorry Morbidelli. Iya, jatuh juga akhirnya. Ada Jack Miller dan juga Bagnaia nih, posisi keempat dan juga ketiga. Siapakah korban selanjutnya? Apakah Jack Miller? Mari kita saksikan korban selanjutnya. Sorry Jack Miller. Yes. Sungguh terlalu sungguh. Oke, tinggal 3 orang aja nih. Oh. Oke, sorry Bagnaia, tak lewati dong. Lewati Bagnaia. Aw, hampir aku jatuh. Oke, tinggal 2 orang aja nih. Wah, Ducati semua ya, 3 ya. Sorry. Wah, dia gak jatuh Martin. Buset deh. Martin tidak terjatuh rupanya. Oh wow. Mari kita menjatuhkan Enea Bastian ini. Bisa gak ya? Sorry Enea. What? Hah? Terlalu kencang bos. Terlalu kencang. Wah, aku jadi posisi 10 dong. Ini yang namanya kualat ini menjatuhkan orang, malah jatuh sendiri dong. Oke, tenang, masih 2 lap masih. Masih bisa sih kayaknya ya. Semoga masih bisa lah. Ini gara-gara orang ini nih. Wow. Alah telat ngerem. Sorry. Oh, wow. Oh, tidak jatuh. Tidak jatuh, buset. Untung aja. Aduh, tapi masih 13 ya. Bahaya ini. Berbahaya. Sorry, bos. Bisa apa enggak nih? Satu lap lagi. Sorry, lewati bisa sih kayaknya. Semoga masih bisa mengejar dan menjadi juara satu. Kalau enggak, hampir aja aku terjatuh dong. Yuhu. Yes. Posisi 9 nih. Oh, musuhnya udah kelihatan semua kok. Tenang. Sepertinya bisa nih. Sorry bos. Ini kalau ini udah gak menjatuhkan lagi nih. Masalahnya kalau aku menjatuhkan orang terus aku jatuh sendiri, wah repot. Jadi cari aman aja ini udah. Udah satu lap lagi ini udah. Mencari aman bos. Sorry Alec Rins. Satu lagi lah, jatuh lah, korban lah. Sorry Alec Rins. Wah dia tidak jatuh dong. Oke lah, posisi 7 nih. Wah, 6 orang lagi, satu lap ya. Bisa apa tidak nih? Satu lap mengejar 6 orang bos. Bisa sih, semoga ya. Semoga bisa ya. Walaupun saya tidak yakin ini. Oke, sorry Luca Marini lewati. Yes, sorry dong.
Oh bisa, ini juara satu nih sepertinya ya. Wow. Sorry, yes. Ada Brad Binder, sorry Brad Binder lewati. Oke, dua orang lagi, Mbak Naya dan juga Martin. Wah ini bisa nih menang sepertinya ya, juara satu ya. Juara satu sepertinya bisa bos. Waduh. Wah. Ais, dihalangi dua orang nih aku. Yes, oke, satu orang lagi. Jorge Martin. Tinggal Martin aja nih. Martin, hati-hati kau Martin. Oke. Oke, tinggal satu tikungan lagi nih. Ait. Tinggal satu tikungan lagi, bos. Last cornering, bos. Last cornering nih. Sorry, Martin. Yes. Yes, 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 yes. Dan akhirnya, yuhu. Wow. Iya. Yeah. Dan begitulah akhir dari permainan ini. Akhirnya menang juga. Oke, terima kasih banyak ya udah nonton video ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Heading to the Parc Fermé with the live coverage where the three podium finishers have just arrived. The winner is over the moon and quite rightly indulging in a few celebrations with his team. Live from the circuit where the top three have just arrived on the podium for the ceremony. Call him Fabio, call him El Diablo, whatever. He always makes it look easy when he wins. What a crazy race from Quartararo.